Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki wis enek ning part 2 ya pemirsa. Dadi iki bakalan persiapan langsung OTW ke tempat lokasi yang akan kita tuju. Delok kehebohane Intan pokoke. Nah, dadi iki cara mono iki Intan iki ya wis dijanjeni karo Om Cucu mergo tak dandani mau ya ngene kayak putri Jawa ngono kuwi terus. Lah Intan bocah ngono kuwi nek dijanjeni kan tetep di tetep ditagih terus pemirsa. Dadi ya wis dino iki ditepati bersama Intan pokoke. Pokoknya ini kontennya beliur banget ya. Jadi diikuti terus perjalanan Intan. Bakalan ngeramek nondiae, bakal petuan karo sopo wae, dan bakal ning diwae nggih Bu. Pokoknya bakalan seru terus. Nah, sebelum lanjut ke video aku bakalan kasih tahu ke kalian ya, dan rekomendasiin ke kalian salah satu body care rutin aku, karena banyak banget dari kalian yang masih tanya-tanya tentang body care yang selalu aku pakai, guys. Apalagi kalau bukan produk Scarlett ya. Jadi buat kalian yang subscribeku dari lama pasti tahu banget kalau aku selalu pakai produk dari Scarlett Whitening. Nah, jadi di sini aku udah bawa 3 produk dari Scarlett Whitening, yaitu di sini yang pertama ada produk body scrub yang varian pomegranate ya, guys. Dan untuk yang kedua, di sini sudah ada shower scrub dan ini varian cucumber ya. Tuh, untuk yang sebelumnya ini aku udah pernah pakai varian mango dan itu benar-benar seger banget wanginya. Nah, dan untuk yang ketiga ada produk body lotion ya. Ini ada varian terbaru yang keluar dari Scarlett Whitening, yaitu varian Jolly, guys. Oke, yang pertama di sini aku mau review pemakaian dari body scrub yang varian pomegranate ya, guys. Tuh, untuk cara pakainya di sini sudah tertera di kemasan ya. Dan cara pakainya itu gampang banget. Di sini dijelaskan gunakan scrub ke seluruh tubuh, diamkan selama 2-3 menit, gosok secara perlahan, lalu bilas dengan air bersih. Nah, di sini aku mau buka ya, bagaimana untuk tekstur dan juga baunya. Serius, di sini benar-benar wangi banget ya untuk baunya. Dan mari kita lihat bagaimana untuk teksturnya. Nah, di sini kalian bisa gosokkan ke bagian tangan kalian, dan di sini itu dia itu teksturnya tidak kasar sama sekali ya. Jadi itu benar-benar nggak sakit kalau digosok seperti ini. Dia itu kayak gimana ya, guys? Kayak butiran-butirannya itu lembut, tapi dia itu bisa banget untuk mengangkat sel kulit mati. Tuh. Jadi, cara pakainya tinggal kalian gosokkan saja ke seluruh badan ya. Setelah itu didiamkan 2-3 menit, lalu setelah itu bisa dibilas dengan air bersih. Nah, setelah kalian pakai untuk body scrubnya, kalian bisa langsung pakai untuk shower scrub. Nah, di sini aku mau review untuk yang varian cucumber, bagaimana untuk baunya. Mari kita cium. Serius sih, ini benar-benar jagonya. Ini nggak kalah wangi sama yang varian mango. Buat kalian yang suka bau-bau kayak seger-seger gitu loh, guys, ini bener-bener cocok ya. Kan ada tuh yang mungkin suka baunya yang wangi-wangi atau mungkin yang seger-seger kayak gitu. Serius wangi banget, guys, tuh ya. Mari kita usapkan. Nah, ini juga ada kayak butiran-butirannya gitu ya, guys. Jadi untuk teksturnya itu lembut banget ya. Buat kalian bisa langsung order di Scarlett Whitening ya. Jangan sampai kalian beli di all shop yang abal-abal ya. Langsung aja kalian order di Scarlett Whitening, oke? Masya Allah, harum banget. Oke, next di sini aku udah bawa body lotion yang varian terbaru dari Scarlett Whitening, apalagi kalau bukan varian Jolly. Nah, di sini kalian perlu tahu kalau varian Jolly ini, si body lotion ini, nggak kalah manfaatnya dengan body lotion varian yang lain ya, seperti Romansa, terus juga Promegante dan lain-lain. Nah, di sini itu bisa banget untuk menghaluskan kulit kalian, terus juga mencerahkan, melembutkan kayak gitu. Dan yang pasti ini juga bisa banget untuk menutrisi kulit kalian ya, guys. Nah, mari kita coba varian terbaru body lotion dari Scarlett Whitening ya. Nah, di sini aku akan memakainya di salah satu tangan aku. Nanti akan aku perlihatkan ke kalian bagaimana bedanya dengan yang enggak aku pakain. Tuh ya, untuk baunya sendiri dia itu kayak manis gitu, guys, kayak bener-bener wangi banget gitu. Nah, untuk kalian yang gak tahu berapa harga dari produk Scarlett ini, semua ya produk dari Scarlett itu harganya 75.000.
no animal tested ya. Jadi ini tidak diuji ke hewan seperti itu. Tuh, Masya Allah, ini benar-benar wangi banget guys baunya. Kalian wajib banget ya coba, apalagi yang ciwi-ciwi ini ya. Ini cara pakainya juga seperti lotion-lotion yang lain ya, tinggal kalian ratain aja ke seluruh badan kalian tuh. Oke guys, di sini aku mau perlihatin ke kalian bagaimana bedanya ya tangan aku yang aku pakein produk dari Scarlett tadi dan yang enggak aku pakein. Tuh kan kalian bisa lihat ini benar-benar real ya, no edit-edit ya tuh. Ini yang enggak pakai itu kayak kelihatan kayak gini ya aslinya tuh. Dan ini yang aku pakein produk dari Scarlett benar-benar glowing, cerah banget. Ini pemakaian pertama aja udah kayak gini ya hasilnya, apalagi kalau pemakaian secara rutin. Jadi benar-benar membantu kulit kalian rata secara maksimal ya, cerah secara maksimal tuh benar-benar bagus banget. Nah buat kalian yang pengen ya, bisa langsung kalian cek Instagramnya sekarang juga ya. Terus juga di order juga guys tuh. Di sana benar-benar banyak banget varian, mulai dari body scrub, terus juga body lotion, shower scrub, banyak banget. Yuk langsung dikepoin dan di order. Nah ini sudah datang ya, sudah sampai di tempatnya. Ini ada tulisannya Lufutur Cipudure Wisata Kereta Api. Ipa udah pernah kesini berapa kali? Mana pengen telu. Oh, ngeri. Ya. Niki, Om baru ke sini, Om. Perdana. Oh, perdana. Ini Bu Nini juga sama. Sama. Ya Allah, kula nggih tiang cepu nggih. Niki mriki nggih nembe niki ngoten. Ayo monggo masuk. Lho, kaya wis ucul tekan kono. Ya Allah, cepete nek mlaku. Jan tenan. Oh, iki cantik sekali. Nah, dadi iki wis ning jero ni apa nek mau, Pak? Lokomotif mau nggih, Bu nggih. Bu mriki, Bu. Lokutur. Berarti jenengan nggih nembe niki, Bu nggih, mriki nggih. Ya Allah, lho wong aku roh iki ayo kok ngene om cucu kok nek ora cucu om cucu. Terima kasih om cucu sudah diperkenalkan tempat wisata yang sangat apik pemirsa. Iki mari bar dibangun. Ngene lho pemirsa. Nah, sarungnya memang aku wis ngerti panggon iki, cuma dik kene iki ora nek koyo ngene iki urung dibangun tempat wisata yo Pak yo. Dan mlebune iki ora nek tiket-tiketan ngoten mboten enten kurang sing mlebu ngono yo. Ngono. Mak glundeng ngono. Makane kula kaget kok ampun napa bagus ngoten lho. Nggih, ngoten torneh nggih wis ki langsung tak syuting ya panggone kok piye. Dan iki juga enek pengunjung-pengunjung rame sing rene. Iki dienggo cah wedok-wedok sesenengan foto-foto. Lha, kuwi cocok banget soalnya spot fotone yo apik-apik yo. Dadi ciwi-ciwi mes mlayu rono. Mari kita langsung ayo mengikuti. Jadi panggone iki kok ngene ya pemirsa yo, enek kereta-kereta, enek koyo ngene iki dan iki lho. Akeh banget. Wong-wong sing lagi liburan ning kene. Jenenge ngono ki apa, Pak? Nek kok kereta-kereta ngono ki jenenge apa sih? Ora. Iya wis ngono kuwi pokoke. Dan iki nek walah wit gudi ringin kaya ning desaku kono. Mari kita mengikuti Intan, walah Intan wis jualan-jualan tekan kono. Iki lho ya. Apik banget panggone pemirsa, ya Allah. Damai pol ya ning kene, wadem banget ya lho. Jadi iki ngene iki, enek kaya kerangka-kerangka kereta jaman kae ngono ki lho, Pak. Loh iki enek pengunjung-pengunjung juga, terus enek gazebo ne piring yo Pak yo. Bener-bener ngeri banget. Loh. Tak bawa. Mari kita langsung ke sana, ikut Intan. Intan kan difoto-foto karo Mas Arga kayak pemirsa yo. Nah, Mas. Mau kuapok ya Mas Nani Mas. Loh. Loh iki Intan sangat mengerikan. Anu melek motone sing ngombo. Heeh. Melorok kan? Lah ngono. Lah ngingeti Mas Arga. Loh ya. Mengerikan ya Allah. Nggih, iki malah tempatnya bener-bener apik. Iki enek apa? Rumah pohon. Eh. Bukan, ini dulu. Eh ya Allah Gusti. Ini dulu untuk apa ya? Untuk kereta, untuk venue. Oh, nggih, tapi itu naik kowe munggah rono piye, Pak? Gak wani aja. Pokoknya aja kakean polah yo pemirsa yo. Ada foto sih. Ini kene juga nek anu wis apik banget engko bakal foto-foto bareng. Mas aku njaluk foto yo Mas karo Intan yo. Wis. Cus. Ya Allah, iki ngene iki kene wis kalah jauh ya, Pak. Masih kalah jauh. Yo. Iki sing dipacak iki ki cara mono ket mangki mengengeh ae pemirsa yo. Dadi keringete jan tenan. Ayo ayo ke sana lagi yo ikut itu rombongan. Iki rombongan Tayo pemirsa. Jadi ini rombongannya bagus banget ya. Ada om cucu.
nenek Bu Nani, wes pokoknya renor-renor lagi jadi IPA. Dan kira alhamdulillah nek kabar gembira channel IPA kuwi sedih longkas insyaallah wes iso pemirsa wes kenek-nek. Jadi nggo awakmu tolong di-subscribe, di-support channel adminku ya jenenge Nadiva Nurfaiza. Yo. Iku engko yo di-like, dideloki konten-kontene. Wah. Wow. Saya mau explain it. Wis ngono iki pemirsa yo. Jadi anu yo enek masalah lah cara. Wah, aku yo pe foto sik ya pemirsa sik yo. Heeh, assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga ada kereta lagi yo. Iki dadi iki bangunan emang bener-bener wis jaman kae yo, Pak yo. Dadi gudange kae gudang. Nah, kae angker. Dek kae Mister Tukul jalan-jalan wis pernah syuting ning kene pemirsa yo lho iki. Dadi ning kene iki. Wes le piye nek kowe gak usah mbok rasani ning kene yo. Dadi sebenarnya. Lho iki panggone kok ngene iki, enek kerangka-kerangka kereta. Lho iki Intan wis mlebu ning kereta. Njajal ayo, Pak. Kene ndelok ning dhuure, ning dhuure ning jerone kuwi keretane model koyok piye? Soale iki akeh banget pemirsa. Lho, iki. Ki munggah lewat di. Munggah lewat kene. Nah, iki enek gerombolan anu ciwi-ciwi, cibi-cibi, heeh. Bocil FF. Hai guys. Dadah dulu dong. Orang belum dada ya Allah. Kipasnya nyala mas. Nyala. Loh, ini piye carane? Ayo, ayo gentenan ya. Loh, ini. Oke, entang gue sih pak. Yuk mari kita menjeru. Nah, ini sudah di dalam kereta. Ini kereta yang dinaiki Insinyur Soekarno pertama kali, Bu. Iya, tahun 60-an. Jadi ini udah direnovasi yo pemirsa yo. Nek yo rapi kok ngene iki. Dadi kan iki wis mambu-mambu renovasi. Mosok Insinyur Soekarno dikek ke pasanginan kan yo ora. AC-nya sih lama lho itu. AC-nya lho itu sih lama lho gitu lho. Sik pemirsa. Tahun 60-an itu AC-nya. Nggih, itu ya pemirsa ya. Loh. Kayane jenengan nyuting kula nyuting jenengan lagi. Piye? Wes. Loh, iya. Nanti Intan, Intan mang tekok iki kok gak jalan lho, Tra. Iki ora iki. Sudah jadi kayak museum nggih. Nggih, ados museum. Bukan yang ini, Dok. Nanti yang satu ini belum datang. Ini rumah yang cucuk, Tan. Oh, dekat rumah. Lewat belakang sih sudah nyampe rumah yang loh, jadi ini nanti nunggu Intan mau ndak nanti naik kereta? Mau. Ditunggu ya, sabar ya. Pinter loh. Ya Allah, iki dadi bener-bener panggone apik banget ya. Dadi ora nyangka nek Cepu iso sebagus dan sekeren iki. Dadi nggo kalian warga Cepu dan sekitarnya wajib banget sih ning kene soalnya bener-bener wah spot fotone kuwi nyenengno banget pemirsa. Dan iki keretane wis teko sih loh. Kae keretane sing iso mlaku, dadi iki engko mbah sida numpak mbora ya. Mari kita ikuti dulu Intan dan juga Ibu. Nah, iki wis jalan keretane. Halo, lho iki rame banget. Ada dua gerbong ya, Bu, mau ya. Iki adminku ning kono. Hei, Ipa, Mbak. Ipa. Rame banget ya, ya Allah. Dadi ada dua gerbong, sing satune di belakang ya. Iki ning gerbong sing apa? Anu depan. Lololololololol. Intan seneng Intan. Intan lek stadium main kenapa Intan? Oh iya, jadi iki keadaane bener-bener rame banget dan padha gawe masker ya. Lo masker ini. Thank you.
gitu. Juga ngono tadi bontot pemirsa. Wis iki keramaiane ngene iki pemirsa yo. Ya Allah iki mang dadi ngek dadi sepure ngono kuwi pemirsa. Yo memang ngono, soalnya sepure ngene iki. Sepur jaman kae terus direnov ngono kuwi yo Pak yo. Dadi wis alhamdulillah iso ngrasakno numpak sepur, iso ngrasakno ning kene dan iki adan pemirsa dadi bakalan tak pateni sik. Yo, mari kita akan menyusul rombongan yang lain. Cus. Nah, pemirsa dadi iki wis perjalanan pulang yo. Ape golek minum sik soalnya kowe ngapa ya ngangguk ngono kuwi iki. Jadi kim, wes ngeri banget pemirsa. Lah yo, kayak ngono. Iya, tapi kan kene yo ket mau mloyam mlayu mloka mlaku. Kayak Intan wes gak betah wes sumuun pemirsa. Ndek niki kan emang sumuun terus sering sumuun. Sakno sih. Nggih. Nah, iki yo. Jadi mengerikan banget. Sangat ketelah sih. Iki mom biye mom rasane mom perlu gluk 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 gluk. Bagaimana kan naik iku lho Dok, ban kotak. Nah. Intan ini piye ten rasane tadi Tan? Sumuun. Sumuun wis tangdene. Dene putus mlayu kudu tak dilep mengerikan banget. Seyo pemirsa yo. Mengerikan sekali. Wes mungkin ngono ae ya pemirsa konten kali ini. Matur suwun buat kalian sing wis support dengan cara like, komen, dan subscribe. Ojo lali di-share sakake ben wong liya juga ngerti apa sing mbok tonton dan sing paling penting dinyalakan notifikasi yo. Nek channel Ndar Hati upload konten baru kalian tidak akan ketinggalan. Wes ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.